Dan saya bernasib baik karena saya ada Azizah dengan anak-anak. Nah, Azizah itu kasihnya, kesetiaannya itu luar biasa. Ya, konsisten, tidak pernah sepanjang saya dalam penjara itu membebankan saya. Kalau dia menangis, dia menangis sebelum sampai. Kemudian lepas dia keluar, dia menangis lagi. Tapi tidak pernah tunjuk bahawa dia itu dalam keadaan kesusahan. Kerana dia tidak membebankan saya seorang-seorang. Jadi kalau tanya saya apa kekuatannya, saya nasib baik. Kerana selain benda penyokong ramai, tapi saya ada Azizah dan anak-anak. Jadi kalau orang kena gugur, kau nak kahwin tu lagi, tu kau tak berani aku.